Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceweknya sudah sampai di pantai. Pantai apa namanya ya? Lupa. Ini masih di Setrojenar. Oh ya. Lah kowe kambing iki kowe. Wah, ini kita sudah sampai di pantai. Kita mau mandi dan kita lihat itu ada yang sedang asik main air di sini. Ini namanya Pak Kurnia Sari dari Kalimantan. Dia sedang main air, menikmati dinginnya air. Hei, ayo renang, maju Rana, main kelelep. Oh, maju lagi. Maju maning. Wei ora. Gak sampai sini, maju lagi. Dapusi. Dan mereka sedang asik di sana. Kita lihat di sana pada juga main air. Lagi kalau main air sendiri, dan kita bisa ke belakang sana. Sejauh mana persiapan mereka sedang apa di sini? Suruh ke pantai, ternyata dia santai duduk mau mandi apa tidak? Lagi dulu. Ya, kita sampai pantai. Pantai mana namanya? Orang ngerti pantai apa, Allah. Wah. Ah, kayak begini perlu mental ya. Ini suasana pantai yang mungkin seperti ini. Jadi bisa kita lihat suasana asik di pantai. Pantainya sudah mulai. Bosan, Pak? Maning ayo. Ayo. Kita lihat di pantai sini, ini ada yang juga hanya sekedar kita lihat ini pantai Setrojenar, ini di wilayah Kebumen. Tadi di pantai Melewis kita tidak bisa mandi, namun di sini bisa kita jemuran santai, yang penting tidak terlampau ke tengah. Agak mungkin kalau terlalu apa ketemu terbaik. Dan kita lihat di sini ada orang yang naik kuda. Naik kuda santai sekali. Ini ada tiga cewek yang sedang selfie. Tahu mana satu mereka bisa kita lihat. Bisa kita nikmati suasana pantai Setrojenar di Kebumen ini. Begitu ya Allah. Inilah kuasa Allah SWT dalam menciptakan alamnya. Ada suasana pantai, ada suasana pegunungan dan sebagainya. Ini di pantai pengunjung begitu sepi.
kita lihat lagi pantai semakin mendekat, jauh mana ombak-ombak di pantai Strojenar ini mengalun. Bisa kita lihat ini begitu besar dari jauhan ini. Masya Allah, nah suasana pantai yang begitu sejuk dan begitu segar, suasana pantai yang masih alami, deburan ombak yang besar yang mengalun dari jauh besar sehingga menjadi kecil 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 dan semakin kecil tidak sampai sini. Kalau dilihat dari jauh itu besar sekali, semakin mendekat ini semakin kecil. Kalau lihat dari sana begitu besarnya, kita aja takut melihat deburan ombak. Namun kita sudah sampai sini. Sekarang coba bisa kita lihat dan kita saksikan ketika kita berdiri, kaki ini sedang berdiri, terus lalu terkena oleh air ini. Pasirnya itu jadi apa ya, agak ketarik sehingga jadi berkurang dan kaki ini semakin ambles. Ini bisa kita lihat sambil menunggu ombak yang sampai kaki saya nanti. Bisa kita lihat bahwa tanah ini akan pasir ini akan berkurang. Contoh ini ya, kaki saya nah, ketika air kembali kaki ini semakin berkurang dan berkurang dan sehingga menurun. Contoh ini saya akan maju saudara. Nah ini ketika kaki saya ini air kembali, ini kaki pasir yang terpijak berkurang dan berkurang seperti ketarik ke tengah laut di kaki, contoh ini kakinya, pakai ini berkurang dan berbeda tidak rata. Coba ini saya berpijak di tempat yang rata ini, tempat yang rata. Ini kalau terkena air kembali, saya coba lagi ya, ini coba, ini tempatnya rata. Kalau ada ombak yang besar di sini, terus ini ombak ini sampai kaki saya, ini kaki yang saya pijak ini pasirnya berkurang, seperti ketarik, seperti mau ambles. Coba kita pijak sini ya, kita lihat ini air sampai di kaki saya lah ini. Nah sekarang air akan kembali. Coba lihat lah ini kaki saya semakin ambles, makin menurun, badan tadi rata. Nah ini kena air, saya cari yang rata lagi, cari yang rata. Nah ini jadi berkurang airnya, nah ini jadi ambles. Air lagi seperti ini ya, saya berada di tempat yang rata ini. Sekarang akan berkurang ini, lihat kaki yang saya pijak ini berkurang pasirnya. Lah ini ambles dengan sendiri ya, ini enggak. Ini saudara, inilah nikmatnya kita bermain air pada kesempatan kali ini. Wih, itu besar air, juga air semakin ke belakang kita lari dari air. Coba kita lagi jalan
kalau kita ke belakang. Kita lihat. Inilah suasana Pantai Strojnar. Bisa dinikmati yang kali ini ketika sepi, jarang yang berani bermain air ke terlalu masuk ke laut ini, mungkin terlalu kerasnya ombak ini sehingga demikian. Dan sementara kita lihat di situ ada kuda yang sedang dilus-lus sama yang punya karena tidak ada yang naik. Dan kita lihat di sini ada tiga cewek yang sedang bersantai. Ceweknya sampai di batu. Malu rupanya ceweknya. Ceweknya pada malu semuanya, pada lari. Mau kemana ceweknya? Kita lihat mereka berkerumun di mana teman-temannya. Berkerumun di belakang ini. Ya, demikian teman-teman semuanya bisa semua ketawa seneng bareng teman-teman main ke pantai pada kesempatan siang hari ini. Mereka bernyanyi bersama. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.